Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alright, so kita jumpa lagi dalam satu sesi video untuk tutorial Daisy Lab. Ini saya akan tunjukkan berkenaan dengan filtering, filtering signal. Saya akan demo beberapa details berkenaan dengan filtering proses. Sebab kita ada dalam kelas. Ada dalam nota kita cerita pasal low pass dan high pass, dan kita nak tengok secara practical macam mana low pass dengan high pass itu berfungsi. Dan sikit sebanyak saya akan juga terangkan secara detail, bukan detail lah, tapi secara practicalnya macam mana windowing itu, effect of windowing kalau kita tukar beberapa setting dalam dia. Dan juga mungkin kita boleh tengok sedikit aplikasi kepada signal statistik, macam mana kita dapatkan maklumat daripada signal dan kita nak convert that statistical information daripada signal itu kepada display yang ada makna lah, yang kita boleh tunjukkan display. Sebab bila kita deal dengan Daisy Lab ni, di sebenarnya kita nak tunjukkan paparan atau display kepada kita punya user. Sebab kita ni develop grafika user interface, interface kepada user tu untuk tengok hasil kita punya pengukuran, measurement. Baik, saya akan mulakan dengan kita nak set up contoh signal. Saya akan pakai, kali ni saya akan pakai signal generator. Kita akan pakai signal generator, start dengan control lah. So generator, kali ini saya akan buat tiga signal, macam contoh yang lepas kita ada buat tiga signal dan kita akan view satu-satu one by one all the signals. But this time saya akan teruskan campur terus. Saya buat tiga signal tapi saya akan terus sum menggunakan mathematical operation, summation all the signals, dan kita akan dapat lihat dalam satu chart tu ada tiga signal yang dah campur sekaligus, dan kita akan tunjukkan dalam bentuk spektrum. Saya akan tunjukkan . Okey, mula-mula kita akan pilih generator ni, so without modulation. Okey, so kita akan buat tiga channel. Channel pertama kita akan start dengan high amplitude but low frequency. So we choose frequency 10, 10. Tapi kita akan ambil amplitude tinggi sikit, 10 volt, dan of course kita kena pilih sign. Okay, baik, done with the first upper channel. Kita create a second block, and second ni kita tekan dia. Okay, yang pastikan kena tekan barulah kita boleh edit. Okay, yang kedua ni kita buat 50 hertz, dan kali ni kita kurangkan sikit dia punya amplitude kepada 6. Okay, sine wave, okay, tak ada masalah. Teruskan, lepas tu kita tambah lagi channel. Right, so kita tekan ni untuk kita nak edit dia. Ini kita buat 100 hertz. Okay, dan amplitude kita buat make it lower, let's say 2 volt. Right, so of course sine wave. Alright, so we have 3, kita check balik. Okay, semua dah ada, semua betul, ikut seperti mana yang dirancang, dan klik OK. So we have 3 signals generated, but we have to do summation, some mathematical operation for the signals. So kita ambil dekat ke mana ya? Itu ni signal analysis. Sorry, bukan, dekat mathematics. Mathematical operation, mathematical operation. Kita pilih arithmetics. Alright, so again kita buat operation with all channels. Contoh sebelum ni kita ada in the previous lab 3 saya dah tunjukkan macam mana kita nak gunakan arithmetic modules. Kita gunakan with all channels sebab kita ada 3 channel. Okay, so dia akan tunjukkan 2, so kita tambah ya channel, tambah channel. Alright, so all these channels kita akan buat summation. Summation, penambahan kepada semua signal. So kita akan tambah dia, kita connect semua.
So dia akan keluar satu lah, tiga signals add together and then we have one output. Alright, so output ni kita perlu display. Okay, tambah display. So, kita adjust sikit supaya dia ke atas. Right, so yang ni kita namakan lah, namakan dia sebagai raw signal, signal yang asal. Okay, so kita buat auto scale. So anda nak lihat boleh, tapi kita tengok lepas ni macam mana efek dia. So kita ada satu signal YT chart. Of course kita nak tengok dia punya frekuensi dia, frekuensi domain signal dia. Macam biasa, bila kita ada frekuensi domain, so kita kena buat data window dan juga kita kena buat FFT dan display lah. So kita cari dia punya signal signal analysis dekat data window. Right, okay, kita ambil lagi FFT untuk kita convert daripada time domain kepada frekuensi domain, dan of course kita kena ambil display dia lah, supaya dia boleh display frekuensi. So ni kita kita set up dulu data window. Tengok, okay, sebelum saya teruskan, saya lupa pula nak tunjuk kita punya set up. Saya masih lagi kekalkan set up kita yang lama, pada kelas lab yang lepas, iaitu 2000 Hz, 2000 Hz. Pastikan unit itu betul dan nilai itu betul, dan block size saya akan buat, saya buat automatically selected 1024. Alright, saya okay. So data window ni kita ikut yang main lah, kita follow yang main. So kita ada 1024 dan kita klik okay. Satu lagi windowing, kita pilih Henning, macam biasa saya suka Henning, kita pilih Henning dan satu lagi non, jangan ada correction non. Okay, okay, baik, okay, okay. Alright, so yang ni kita dah adjust sini. Ini tak perlu apa-apa adjustment, kita maintain apa yang ada. Cuma yang penting kita kena connect dah dulu. Kita connect dulu. Sorry, tak kena connect lah dia. Okay, kita connect dulu, then kita connect kat sini. Okay, ni kita namakan lah. So ini frekuensi, kita buat frekuensi, frekuensi raw lah, frekuensi kepada raw signal. Of course auto scale dan okay, dan kita cuba tengok signal dulu sebelum kita buat apa-apa proses lain, nak pastikan betul signal kita. So saya, kita kecilkan dia punya ni, kecilkan, kecilkan asalkan nampak je. So sebelah ni kita, kita kecilkan lagi. Okay, kita kecilkan lagi. Okay, baik, dapat so tutup supaya senang nampak. Okay, bagi sama sikit. Alright, dan kita tekan play. Okay, now kita dapat lihat. So ini adalah gabungan antara tadi apa tadi, signal 10 Hz, signal 50 Hz, tambah signal 100 Hz, dan maksimum signal yang ada ialah 100 Hz. So kalau kita boleh tengok sikit sini, kita zoom in sikit. Okay, so kita ada 100 Hz, 50 Hz, dan sini 10 Hz. So kita ada sana time domain signal, dan kita ada frekuensi domain signal. Ingat term ni penting untuk kita lebih faham. Bila saya buat lagi contoh-contoh lain, anda boleh faham terminologi yang saya pakai. Time domain signal dan frekuensi domain signal. Okay, dan kita akan buat satu lagi, kita akan buat filtering. Kita akan buat filtering. Okay, saya tutup dulu. So untuk contoh yang lepas, saya dah tunjukkan penggunaan high pass dan low pass, dan kita akan tunjukkan lagi. Kali ini kita akan tengok contoh yang lebih banyak lah. Macam mana kita nak buat low pass dengan high pass, lepas tu apa efek ni kalau kita tukarkan, kita pilih limit dekat dengan signal, jauh daripada signal. Nanti kita akan tengok. Baik, sekarang kita akan ambil digital filter. Apa yang kita nak filter sebenarnya? Kita nak filter signal. So kita tarik signal apa yang kita nak filter. Kita tak nak ambil kat sini
sebab inilah signal frekuensi ya. Ini dah dengan frekuensi. Kita tak nak filter frekuensi ya. Kita nak pindah signal raw, signal yang asal. Okey. So sama ada kita boleh kat sini sebab dia sama je. Sini dengan sini sama je. Sini ni just signal sama dengan sini, signal sama. The same signal. Cuma dia bypass. Kita ambil kat sini lah, senang, kita ambil kat sini. So, draw signal. So kita go to the digital. Okey. Anda nak namakan boleh, tak nak nama pun tak apa sebab dia tak perlu, tak penting lah, sebab biasanya saya akan tukar nama kepada display, pada apa yang keluar kat display, sebab saya nak susun balik senang. Tapi kalau macam kat sini tak apalah, kita tahu sebab kita boleh tengok aliran signal tu di mana, daripada mana, so kita tahu. Lagipun ada gambar-gambar ni, kita boleh nampak dah apa sebenarnya yang berlaku, filtering ke apa ke. Lepas tu nama pun boleh tahu kan, nama dia kat sini. Tapi kalau macam signal ni, dengan signal ni, bila kita buka window, kita tak tahu dia apa signal apa. So kita kena, that's why kita kena tulis dia punya rename, dia punya nama. Senang kita nak buat susunan kepada kita punya paparan kita nanti. Baik, so dari kita filter, kita biar macam tu, kita nak set up lah. Kita double click dan kita nak set up. Tak apa, kita ni dulu, kita tarik model dulu. Okey, lepas kita ni, so kita akan pakai benda yang samalah. Kita akan pakai benda yang sama. Kita akan pakai yang sama. Kita cuma tambah dia, kita copy, lepas tu kita paste. So maksudnya kita gunakan benda yang sama, cuma kita tambah aje sikit. So, kita dekatkan sikit sini. Okey. Tapi biasanya saya buat macam ni tau. Saya akan buat macam ni. Supaya dia dalam keadaan yang sama, susunan yang sama. So raw signal. So sini kita raw filtered. Filtered. Okey. Yang ni kita tukar, ini tak payah tukarlah, tak perlu tukar pun. So yang ni tak boleh tukar pasal dia operation dia, conversion kepada spectrum. Ini penting. So ini frekuensi raw filter, ataupun kita tak apalah, kita buat filter lah, frequency filter, senang. Nanti kalau boleh raw tu tak cukup ruang pula nanti. Okey, dah okey. Tu pun dah tak cukup, ada sikit tertinggal perkataan di, tak apalah ha? You know what is this this module is about. It's about the filtered frequency after the 4D raw filtered raw signal. Okey. So sepatutnya kita tak payah set up lah, pasal bila kita copy dan paste, dia akan copy paste sekaligus dia punya setting yang kita dah set tadi. Kalau kita ambil daripada sini, kita kena buat balik, kita kena set up balik, tapi disebabkan oleh kita copy paste tadi, so dia dah copy setting yang ada. Nak buktikan, kita tengok double click, tengok dia dah sama 1024 dan Henning, dan dia correction non correction, dia dah follow setting yang kita buat tadi. Okey. Baik. Okey. And of course lain pun samalah. Then bila kita open all signal, kita akan dapat lihat size ni pun sama. Size pun sama sebab saya copy paste kan. So seolah macam dia just copy balik signal tu. Dia punya window pun dia dah copy dengan size yang sama. So kita just turun ke bawah ni je. Dia dah turun ke bawah sini je supaya kita boleh tengok, kita bandingkan antara kedua-dua signal. Ok, tapi kita tak set up lagi, apa yang kita nak filter. So kalau kita tak nak apa-apa, kita disable je lah. So disable bermaksud dia akan keluar benda yang sama lah, dia akan tak ada filtering proses. Dan kita nak buat apa, kita nak filter. Ok, saya akan buat filtering. Kita akan benarkan signal yang high dulu, mana yang low pass kita buang. So kita nak high pass apa? Saya akan set up, kita buat high pass, biar kita ambil yang 100 Hz saja. So signal lower than 100 Hz, kita akan filter dia. Okey, now kita tengok ah. Kita buat dulu, kita eksperimen apa jadi kalau kita buat macam ni. High pass. So 80, filter order 2. Kita akan tengok ah. Filter order ni satu benda yang saya tak terangkan dengan lebih detail. Saya pakai 10 ha. Kalau dia puasan, contoh yang lepas saya ambil 10 ha. Tapi kali ni saya pilih 2. 2 beza 2 dengan 10 ni ialah
tahap kita filter. Kan bila kita potong signal, kita potong cut habis, straight cut. Tapi kalau filter order 2 ni, dia cut dia tak, dia tak habis, dia potong sikit, dia potong macam tu. Dia potong juga tapi dia potong secara landai, secara dia potong, tidak potong secara sharp lah. Nanti kita akan tengok lah secara praktikal dia macam mana dia berlaku. Sebab dia ada mathematics dia sebenarnya, mathematical term dia untuk dia nak buat filter order ni. Tapi kita tak nak, kita tak nak bincangkan tentang mathematics dia, maths dia. Kita terus tengok apa yang berlaku je, kita tengok efek dia je. Sebab anda bukan mathematician lah, kita sebenarnya lah applied engineers lah. Baik, kita tekan OK. Okay, now kita tengok dulu hasilnya. Kita, tadi kita high pass, maknanya set limit 50-80. So, which is sepatutnya above than 80 is kita lepaskan. Okay, maknanya kita boleh tengok. So, lower than 80 sepatutnya tak ada apa-apa. Eh. Okay, so kita tengok. Eh. Kita run. Nampak? Eh. So, perhatikan. Dia punya axis satu, amplitude makin kurang. So kita lihat yang ni, yang tengok, tengok yang asal, yang asal. So ini sepatutnya 2 tau. Raw focus ni patut 2. Tapi dia dah start dia start dia lebih lebih rendah daripada 2 sebab kita tak, kita tak buat apa nama tadi, data window tadi kita tak buat amplitude correction. So bila kita tak buat amplitude correction, dia akan ada masalah dari sudut amplitude lah. Dia akan, kalau anda masih ingat sebelum ni, dalam tutorial yang kita buat pada sebelum ni yang berkenaan dengan signal statistics windowing tu, kalau masih ingat, kalau windowing kita buat non, kita klik, ya, saya tutup, saya buka balik ni data window. So bila kita klik non, dia tidak ada correction pada amplitude. So dia akan maintain amplitude tu. Tapi kalau kita klik amplitude correction, dia akan cuba untuk naikkan amplitude sama macam yang asal. Kalau masih ingat lagi lah bentuk bila kita buat windowing kan, dia ada ada masalah di sudut bentuk pada signal yang asal kan. Okey, cuba kita buat amplitude correction. Tekan okey. So kita besarkan dan perhatikan pada amplitude, dia akan naik tak? Dia akan naik tadi satu kan, sekarang dia naik dua balik. Jadi pada asal sini, amplitude asal, amplitude asal kan 6 kan, kalau perasan ni 6 kalau ni 10, ni 2 kan, 2 sebabnya 2. Tapi sekarang dia balik asal. Tapi kalau kita buat non, kita tekan data window, kita buat non, mana kita tidak ada amplitude correction, dia akan ada, dia akan jadi berkurang, dia akan berkurang banyak, separuh sebenarnya. Okay, separuh. So ini yang saya nak tunjukkan, maknanya bila kita buat windowing, memang kita kena buat amplitude correction untuk pastikan dia balik pada amplitude yang asal, yang sepatutnya. Okay, so saya stop. So kita data window, kita pastikan dia pada amplitude correction yang ni. Yang ni pun sama, satu lagi bawah tu. Yang ni pun kita kena buat juga amplitude correction, okey. Otherwise dia tak akan tunjukkan amplitude yang sebenar. Okey. Baik, kita teruskan, kita run. Apa? Okey, dia amplitude ni dah, perhatikan. Ini lah after filter. Perhatikan pada amplitude dia, dia tidak lagi 2, dia dah berkurang. Dia berkurang. Yang ni sepatutnya 6 kan, ni 6 tapi dia jadi 2. Yang ni of course tadi dia 10, dia dah kurang tak kosong lah. Ingat tadi kita buat filtering apa? Filtering kita ialah pada 80 Hz. Kita buat 80 Hz, kita buat 2, kita buat filter order 2. So dia bukan potong macam ni, dia potong macam ni. Sedikit condong. Mana potong macam ni. Dia potong secara macam ni. Sepatutnya potong macam ni kan, buang. Tapi dia potong macam ni, dia buang, dia slice. Dia slice secara ada angle sikit. So maksudnya bila dia slice macam ni, sebab kena buat 80 Hz, so dia terkena sikit ke atas ni, dia terpotong juga atas ni. Yang ni sebab akan dia slice macam ni, dia tak potong habis, dia potong macam ni.
So dia potong sikit je, dia terpotong sikit je. Dia tak potong habis. Kan disebabkan kan kita punya apa nama? Limit kat sini kan 80 lah, 80 Hz kan. So dia belum dapat potong habis. Okey. Apa tu kita cuba tengok. Mungkin tak anda tak nampak sangat eh. Maksud saya potong spot, potong secara slice itu tak nampak sangat. Cuba kita naikkan filter order kepada 6. So kita naikkan 6. So dia condong lebih tajam lagi. So kita filter sama juga kita kekalkan pada 80 limit ya. 80 juga. Cuma kita buat 6. Tengok eh. Okey. Kita tengok signal apa jadi. Nampak ah. So dia naik sikit, dia makin tajam sikit. So yang ni dah tak ada langsung. Tak ada langsung. Yang ni dia dah potong rendah. Yang ni dia sebabkan dia dah potong. So dah tadi kan rendah macam ni kan. So terkena juga 100 Hz. Dia terkena juga 100 Hz. So bila kita potong macam ni sikit, dia naik balik 100 Hz. So dia 100 Hz terlepas. So of course dia dapat dua baliklah, dua amplitude 2 sama macam yang asal. Mungkin ada pengurangan sikit lah. Kita tengok sikit eh. Nak tahu kita tengok. Okey. Dia 1.889. Kesa 2, tak kesa tu kat sini. Kesa 2 kat sini. So 1.89. Asalnya yang asal apa? Asal dia ialah 1.95. So kita condongkan sikit. Masih ada pengurangan kat dia asap ni. Sepatutnya kita nak sama macam sini kan. So cuba kita buat filter order 10 pula. Filter order 10 pula. So filter order kita buat, kita kena off dulu ni. Sorry, kita kena off dulu. Barulah kita boleh adjust lah. Kalau tak off tak boleh adjust. Okay, kita buat filter order 10. Tengok ah. Okay, tengok apa jadi pada kita punya signal. Nampak eh? kita potong macam ni, terbuang 80 ke bawah. Nampak dia dah naik balik 1.94, almost similar to the 1.95. tapi masih lagi, walaupun kita potong macam ni, masih lagi ada lagi pengurangan amplitude dia. Dan of course dekat sini pun tak adalah, dah hilang sepenuhnya. So itu efeknya kalau kita ambil filter order berapa maknanya tahap kita nak potong dia tu, signal tu kita nak potong betul-betul sharp ke, kita nak potong sedikit ke, kita nak potong habis. Dia ada percentage lah, dia ada percentage je. Dia ada percentage ya. Okey. Dengan kata lain, kalau kita nak buat filter, kalau kita nak buat filter yang betul-betul sharp, sama ada kita dekatkan dia dengan kita punya signal yang paling last sebelum kita filter, ataupun kita adjust dia punya filter order dia. Cuba kita dekatkan, okay, kita make it closer. Tadi kan 80 kan, kita make it closer, kita buat 90. Kita tengok apa jadi ya. Okey, tak ada langsung dah. Tak ada langsung dah. Dan tapi perhatikan dia berkurang kat sini. 1.84. Ha. So maksudnya kita tak boleh nak rapat sangat dengan signal yang terdekat kita. Walaupun dipotong sharp 10, kita ada 10, tapi kita boleh kita rapatkan dengan kita punya signal yang kita nak ni, dia masih lagi akan ambil juga. Sebab effect of kita ambil filter 10, that's why kita kena pastikan jangan rapat sangat dengan signal yang terdekat tu, terjauhkan sikit. Sebab kalau kita rapatkan, dia kemungkinan dia akan potong juga. In fact, kalau kita rapatkan lagi saya kecil dulu. Okey. Kita rapat kali let's say 95 eh. 95. Okey.
Belum 100 lagi, belum 100 lagi, tapi 95. Tengok apa jadi. 4. Dia masih ada, tapi dia amplitude makin berkurang. Makin berkurang. Alright. Ha? Tapi kalau kita jauhkan sikit, macam 80 tadi kan, masih ada nampak lagi kan ni. Yang bahagian 50-50 Hz. So, kat situ kita kena ada trade off lah. Ha? Maknanya, dari sudut jarak dan juga dari sudut filter order. Tapi kalau cuba kita buat. Kita cuba. Dengan rapat 10 itu, kita cuba tukar filter order. Tengok lah, apa dia. Ni you boleh explore sendiri lah sebenarnya. Saya buat 6. 95. Tapi filter order 6. Klik OK. Kita tengok signal dia. Klik run. Haa, nampak? Dia 6 kan? Dia ni 10 tadi eh. So, dia potong 6. Dan dia masih, dia potong juga sini. Dia potong juga sini dan dia naikkan yang sini. So, I think the best filter order is 10. Jadi, kalau kita nak potong sharp, tapi pastikan kita duduk jauh sikit daripada signal terdekat lah. Supaya kita masih simpan maklumat yang ada dekat signal ni. Sebab saya kita nak telah potong signal ni. Kita nak potong signal ni. Kita nak simpan signal ni pasal kita nak potong yang signal bawah dia. Okay. Okay. Tu kita tunjuk, kita bincangkan secara detail lah. Effect of high pass, filter order, dan juga the limit. Where to put the limit. Adakah kita kena letak dekat dengan dia ataupun letak jauh sikit ke? Ada efek-efek dia pada amplitude dia. Okey, boleh. Benda yang sama akan berlaku dekat kalau kita kalau kita apply dekat yang low pass lah. Low pass pun sama, dia akan sama. So, kita nak low pass, kita kena pastikan kita jangan dekat sangat dengan signal terdekat. Otherwise, dia akan potong juga. Dan juga kita kena pilih pemilihan filter order yang bagus, yang sesuai. Bergantung kepada kita, kesesuaian kita lah. Kalau kita nak potong sharp 10, kalau kita nak potong sikit je, kita boleh pakai filter order 2, 4, 5 dan sebagainya lah. Ok, baik, saya dah tunjukkan sikit detail berkenaan dengan filtering, digital filter. Ini digital filter, bukan analog filter, digital filter. Dan semua ialah digital lah. Baik, sekarang kita nak tengok, saya nak tunjukkan sedikit macam mana kita nak baca signal. Kalau kita perhatikan kat sini, kita perlukan benda ni, perlukan kita panggil apa ni, cursor lah, untuk check nilai pada kedudukan ni. Tapi sebenarnya kita boleh juga gunakan statistical analysis. Kalau kita ada 3 signal ni, kalau kita ada 3 signal macam ni, let's say kita nak tahu frekuensi yang maksimum tu, frekuensi yang paling tinggi berada di di frekuensi apa, amplitude yang paling tinggi berada di frekuensi apa. So kita nak, kita boleh gunakan ni sebenarnya berguna masa kita nak buat sound level mapping nanti. Sebab bila kita buat sound level, kita akan tengok the maximum amplitude tu, kita akan cari siapa frekuensi paling maksimum, dan kita nak tahu frekuensi, berapa frekuensi dia, untuk yang maksimum amplitude dia berapa frekuensi dia. Sebab bila yang of course kalau amplitude paling tinggi, dia paling bising lah, paling bising, paling loud sound dia. So kita nak tengok frekuensi tu kat mana, supaya nanti kita boleh filter frekuensi tu. Right. Dan okay, cara nak buat macam mana, kita akan gunakan statistical module untuk kita cari the maximum, the position of the maximum amplitude. Okay, so kita tengok, kita akan buat macam ni. Kita akan, yang ni lah kita akan gunakan untuk yang bahagian filter. Okay, sekarang ni kita akan tengok mana dia punya ni statistik. Baru statistik, kita ambil statistical value, letak sini. Dan kita of course, seperti mana saya bincangkan pada yang lepas, bila kita ambil statistical value, kita mesti ada digital filter untuk
sorry, maaf, bukan signifier, digital display, ya, digital meter, untuk kita tunjukkan hasil selepas dia melakukan statistical calculation tu lah. Okay, sambung. Of course kita ni kita kena adjust lah. Of course kita kena adjust. So kita nak pilih apa? Kita memang kita nak kira satu blok lah. Okay, dan ni ialah maximum position. Maximum position. Maknanya kita pilih kan dalam graph spectrum tu yang maksimum amplitude tu berada di position mana. Position tu maksudnya x-axis lah, di nilai x yang mana berlaku maksimum amplitude. Itu maksud dia. So kita ok, so kita ambil signal mana, kita nak ambil signal kita nak tengok, sebabkan kita nak tengok yang frekuensi tu, so kita kena ambil dekat frekuensi lah. Jangan ambil kat sini, kat sini signal raw, signal raw kita dia akan bentuk dalam bentuk macam ni kan. Tapi kita nak tengok pada frekuensi tu. So, kita ambil kat sini ya. Kita ambil kat sini. Sini boleh, selepas ni boleh. Tak kisahlah. Kalau nak ambil, selepas ni kita kena buat macam ni. Copy input lah. Tapi tak apalah, saya ambil dari sini. Ambil dari sini, kita sambung sini. So sekarang ni dia akan tunjukkan maximum position, the position of the maximum amplitude pada frekuensi signal, pada frekuensi signal. Baik, kita tengok pada kita ini. Dan dia akan keluarkan benda ni lah. So kita tengok, kita ambil ni, kita letak kat sini sebab dia akan tunjukkan yang ni lah. Dia akan tunjukkan yang ni. Okay. Baik, alright. Okay, kita run lah. So pada keadaan ni dia buat high pass. Dia buat high pass. High pass 80 lah, kalau masih ingat setting kita. So nampak sekarang ni dia akan detect maksimum 99.61. Yang ni lah. Tapi 99.61 dah lari daripada yang asal. Tak tepat sangat lah. Tak tepat sangat. Sebab tu 100 kan. Sampai tepat 100. Okay. Cuba kalau kita kita buang, kita disable filter. Kita tutup. Kita disable filter. Kita disable. Maksudnya sekarang ni dia akan sama macam atas ni lah. Dia sama macam ni. So kita disable filter. Kita disable. Tengok balik bacaan. Bacaan digital meter. So dia akan baca yang paling maksimum. Duduk kat mana maksimum dia? Kat sini. Kan ini maksimum lah. So dia ada balik lah sebab kita tak filter lah. Nampak lah. Tu maksudnya mana kita boleh letak lah kat sini. Mana kita boleh ini kita boleh letakkan, kita boleh letak tajuk sini. Kita panggil frequency with maximum amplitude. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Frequency with maximum amplitude. So kita tahu yang ni lah. Tapi sekarang kita ada masalah lah. Masalah kita ialah pada nilai dia tak sama seperti mana yang teori dia. Sepatutnya yang asal at the beginning we set this frequency as 10, but now it appears 9.77. How can we correct this one? Okay, so ada cara saya. Biasanya saya akan sebab kan dia kan calculate based on block. So now is one block. One block is 1024. Every time dia akan sedut, dia akan convert 1024 from time domain signal convert into frequency domain. So now I try to make it double. Maksudnya dia kumpulkan secara selepas dua blok dia akan kumpulkan baru dia akan lepaskan. Nanti kita akan tengok. Perhatikan beza antara sini dengan sini. Bila saya buat macam tu, yang bahagian bawah ni, yang bahagian bawah ni dia akan lambat sikit keluar. Sebab dia cuba kumpul dulu blok tu. Okey, tengok secara praktikal ya. Baik. Sekarang ni yang ni data window ni, yang ni untuk yang atas lah. Yang data window ni saya double click. Saya naikkan pada 2048. Dua kali ganda blok. Dua blok. Okey. Okay, tengok apa jadi. Perhatikan dia akan lambat sikit eh. Okay, nampak lambat sikit eh. Lambat, dia muncul lambat sikit. Sekali lagi. Okey, keluar, dah keluar. Tapi masalah dia perhatikan pada saiz dia. Dia lebih runcing eh, lebih runcing, lebih narrow berbanding yang asal. Dia lebih, maknanya dia lebih accurate eh. Dia kumpul dulu signal tu dan dia nampak dia
dia akan lepaskan selepas dia kumpul betul-betul signal tu dan dia nampak lebih accurate lah. Cuba kalau kita tingkatkan lagi dia punya window dia, kita naikkan lagi kepada 4096. Maknanya dia jadi lebih kurang dalam 3 kali ganda lah, 3 kali ganda. So dia lagi lambat, lambat, tapi dia lagi runcing dan 97. Okay, so masih sama lagi nilai dia. Maksudnya kemungkinan, kemungkinan lah, kemungkinan itu nilai yang dia dia baca. Dia dah tak boleh buat apa lagi dah. So kita tengok lah. Kita cuba tanyakan lagi, tengok apa dia. Lambat, keluar. Nampak tu? Nampak. Nampak? Nampak dia dari yang makin tepat. Dia dari 10. 10.01. Tapi dia lambat lah. Dia lambat. Perhatikan dia punya bentuk dia. Very, very sharp. Dia macam dah, dia macam teori lah. Dah macam theoretical, theoretical punya frekuensi domain. Sepatutnya macam ni lah, sepatutnya pasal dia memang just single frekuensi je sebenarnya. Kan ini dia tebal, dia tebal sikit kan, maksudnya dia ada noise, dia capture noise sebenarnya. Sepatutnya dia akan only one single line. So dia pun dah dapat 10, so which is kita dah cuba setting yang sesuai lah, tapi dia lambat lah. Kita kena cari keadaan yang paling optimum lah. Tapi tak, kita kan kita nak ambil bacaan yang lambat kan. Kadang-kadang dia jadi, dia tak jadi real time lah. Kita kalau boleh nak buat measurement ni, nak buat real time kan. So itu kelemahan je lah. Okay, so dan kita tengok kalau apa jadi kalau kita buat lebih kecil daripada yang asal. Yang asal 1024 kan, cuba kecilkan lagi, apa jadi? Satu window eh, cuba kecilkan lagi ni. Okey, tengok ah. Dia laju, tapi dia tak nanti. Dia keluarkan betul, tapi dia tak menyerupai seperti mana yang asal lah. Secara kasar dia nampaklah, dia nampak nilai dia. Tapi saya rasa dia dapat. Dia dapat, tapi dia punya signal tu agak kasar lah. Saya cuba zoom eh. Dia agak kasar lah. Berbanding dengan asal ni agak kasar. Berbanding asal dia agak kasar lah. Kan? Kasar. Tapi masih lagi dia dapat lah. Dia dapat lah. Tapi agak kasar lah dia punya bentuk dia berbanding dengan asal. So terpulang lah kita nak ambil bentuk macam ni ke, kita nak ambil satu blok ke. Kalau macam ni dia dapat, dia akan display cepatlah signal tu. Kalau kita tak pentingkan accuracy, kita nak cepat maklumat dia, kita kurangkan blok dia. Sepatutnya dia 104 tu dia kumpul dulu 104, tapi dia 512 dah kaklik dah frekuensi. So dia tak tunggu habis. So kat tu dia ada sedikit ni lah, mungkin dia tunjukkan signal spektrum yang agak kurang tepat lah. Tapi kalau macam spektrum ni macam apa, konsisten macam ni, bolehlah kita buat macam tu. Tapi kalau signal yang random, kalau random signal, kita mungkin akan terlepas beberapa signal yang sepatutnya kita kumpul. Maksud saya macam ni, maksud saya sekarang ni kalau dia stop eh, sekarang ni apa yang berlaku, 1024 ni keseluruhan ni dia convert terus, dia kaklik pada spektrum. Okey, tapi kalau yang sekarang ni, dia tadi kan saya set 512 half from the total, maksudnya dia ambil separuh je dulu, dia ambil separuh ni dan dia kaklik masuk sini. So of course kalau signal yang repeated, yang berulang macam ni, of course lah kalau kita ambil separuh ni memang dia tetap ada signal yang sama, tak ada masalah. Tapi kalau signal tu random, random shape, so kalau kita ambil half je, apa jadi dengan signal yang bagian sini? Apa jadi dengan signal sini?
dia tak akan klik lah dia punya spektrum dia. Itu maksud saya. Jadinya kita kena pilih, kita kena faham dululah signal apa yang kita ambil. Kalau signal tu repeated signal, then kita boleh gunakan separuh je, dan dia akan paparkan dengan laju lah signal tu, spektrum tu. Tapi pada saya baik kita gunakan yang satu kos apa ni, kita gunakan blok yang sama lah. Kalau kita set 1024, so untuk data window kita buat 1024 juga lah. Itu saya punya, itu by default saya akan buat macam itulah. Baik, itu sedikit perbincangan berkenaan dengan data window. Okey, saya kecilkan lagi. Okey, sekarang ni kita tengok dulu. Kita data window kita buat balik, kita buat pada 892, dan kita cuba buat filter. Kita buat high pass balik, kita maintain, kita buat 80, dan filter order kita buat 10. Kita tengok dengan keadaan macam ni. Dan, tapi perhatian data window kan kita buat 8, kita set up 8000, kita lambat sikit, lambat sikit kita akan lepaskan dia. Kita tengok apa jadi signal dia dengan setting di kita filter yang tadi 80 Hz limit, dan filter order 10. Kita tengok signal dia. Run, lambat sikit dia keluar. Okey, tapi bacaan tepatlah 100. 100 eh. Dan tengok dia signal pun dah tak ada signal, tak adalah signal lain-lain. Dia ada only one single signal aje. Single signal aje. Kalau saya boleh zoom, dia single signal saja. Dia tak ada lagi dah signal yang bercampur lain-lain. Ada lagi sikit tapi tak apalah, dia tak nampak sangat. Dan perhatikan kepada dia punya amplitude. Amplitude dia tidak kurang sangat lah, masih lagi terjaga. Kalau kita tengok pun dia punya ni, kalau kita tengok dia punya ni pun bacaan dia tajam sangat. Tak dapat tengok. Dia tak dapat, dia tanpa tajam, tak dapat cari peak dia. Tak apalah, mungkin tak dapat carilah. Tapi the thing is kita dapat nilai 100 Hz tepat lah. Tepat. Alright, apa lagi saya nak tunjuk ah. So saya rasa saya dah cover semua. Sedikit statistical dan sedikit perbincangan berkenaan data window dan filtering. So saya rasa saya dah cover semua. Saya dah bincang berkenaan dengan filter order dan juga limit dia, how to put a limit. Okay, dan okay, saya rasa itu sahaja untuk kita punya kali ini. Kita jumpa pada sesi makmal, sesi lab, tutorial dan kelas di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.